Oke, aman. Bersih, bersih. Sore hari. Bar tahlilan. Oh iya. Ini kendeng utang. Kendeng utang warung. Ini utang warung kok sih. 30.000. Duh. Kira-kira banget anak yang beri yang beri. Anak? Siapa? Mbak Sutri. Beli aneh? Berapa? Oh. Ner. Ner? Berarti lagi usum beri yang ini. Anak mari. Hah? Mari seminggu mari. Mana lo ngerubat, turu, diri-diri, mutang diserasan, rotokor, gitu. Ya turun, langsung ngobat, terus. Bang Umar, Pak? Ya. Nah, iya. Saya sudah akan ngobat. Ngobat-ngobatnya malah. Terus, berdua kesempatan terus. Di pertanyaan masalah, beliau, bermanai, yang saya tangi. Beliau, masokol, mengingat Gus Wes. Kondisi lambung itu, bahaya. Kondisi lambung bahaya, akan ngobat. Wih, tempokat matang baru, ya? Yang berarti ini barang. Ada sih ya buat mending. Nah, buat deklarasi. Bahaya menang kinjal. Pada soalan apa sama? Pakai ki, nambah ki om. Kucingan ke? Saya punya ikut. Saya kumpul mending naik kucing angkat, kumpul mending terus. Ini punya angkat terus di lengan ikai dia itu. Mari, mari. Berarti semua formulanya kan? Ini obat lah. Zaitun, lurunnya nanti. Itu belum sih kesianu, belum sih. Oh, punya zaitun. Asal zaitun, bu. Orang. Campuran, loh. Nah, tapi mari. Semuanya selawe aku, sing asli. Tapi mari, campuran kok. Punya zaitun, gue masak enak loh. Orang anak lo makan. Panggil nemu nih. Hah? Kau selawe panggil enggak? Punya zaitun sing gue lengah. Ayo gue dengan musi, gue turut lebih kena sebetulnya. Lebih yang bisa ngambil angin pasti loh. Ayo, zaitun ini kan memang gue hape zaitun. Mulanya berbunyi Quran. Itu, dimana saya gede kak? Nggak, nu larang zaitun. Lasing minyak goreng zaitun. Orang yang lemak ya, uangnya orang kolesterol. Biasanya uang kolesterol kan akan makan minyak. Orang apa tuh barang orang apa tuh? Pokoknya gue netralisir. Bu nakin nandur zaitun ini anu pro. Nakin bengi ya, pan turun. Tanya terus kuba dukung yang dia kalau terus. Terus ngisuke kelotok wah. Ya orang ngisuke kak mendiri terus. Lama ini kapan? Ya ini kan jangan sendirinya kan kan lahan-lahan lo. Kelotok. Ya kan maksud saya yang kelotok, ya kelotok kan. Nah kelotoknya berhenti nih. Berhenti nih. Aku suwe kak malam ini kak. Tapi orang katel. Ada perubahan. Lalu fang karo mulu orang gak minyak kuwi sih. Bosok. Ya mulu kae nang ae bebut ae. Nang bebut sih. Bebut nang ae banyak ikan ae. Bobot. Aku kae heeh. Kudu ikan. Apa? Bobot manuk bobot. Manuk bobot. Heeh, manuk bobot. Minyak manuk bobot. Nang bunyi ana tapi ora enak. Wis gawani manuk bobot wong semanter Pak Slamet gawani minyak bobot terus. Kalau bunyi nanti emang itu tapi kan bunyi enak. Nganu banyak bobotnya melebuni MLM. Jadi obat-obat kayak tensi. Gak dijual bebas nih. Ana apa sih? Ana nganu nih. Apa? Leri kan terus nganu. Mana siapa? Leri. Leri siapa? Mana sih usah bintu dalam karung ini? Mulai MLM berapa? Mulai MLM berapa? Ini soalnya nggak dijual bebas nih, ada program MLM ya, multi level marketing. Jadi modelnya kayak Tencent. Lalu udah gue nggak terlihat pernah us. Yo, makanan. Jual bebas bisa. Aduh, tapi nih uang sing miru MLM lebih murah harganya. Kurang ngewu menu kaca. Terus saya nih harap pulakan yang murah. Bisa lah nanggulai bongpean sih. Cuman penggawane wong MLM ngapusi. Penggawane ngrayu milu iki mensuke meneh. Dadah gorong soki.
Lanang iki Mas ngantar Pak Slamet nang lembang dirayu karo wong kono. Menang ngene. Ini bisnis potensial berdiri dari kayak tahun 98 nganti seperti ini gen gitu-gitu aja. Kudune bisnis iku nek potensial kayak tahun 98 nganti seperti ini wong sedok deng wis miliarder. Sugura karuan lho. Maksudnya orang usah ngerayu wong wis milu dewek dengan pembuktian. Iya kan enggak? Ngerayu wong main kejebak, engko dhek sing untung badire nyoro nang isor lho. Tapi nek sing gelem milu ya ora kaya iki sih. Maksudnya ora dosa iki. Jual beli halal. Tapi wong sing ketipu kuwi lho. Ketipu karo angen-angen. Lah sih bagi pas tukar soge. Nah, harapannya soge utuh 2 juta. Wah, iki yang sebulan maring langsung iso tuku mobil ngletek. Bertahun-tahun ra soge-soge. Lah nek ngrayu ning rayu dodolan. Ayo kok dodolan iki MLM ngene-ngene ku sampingan kerja sampean. Ya ora kaya iki. Tapi kan ora bakal oleh wong nek kaya ngono. Jadi haram MLM, MLM ngapusi. Ngrayu wong ngenai harapan kegeden. Wong sing suka-suka berawan ya. Ayo buruh melunya tak gaji 10 juta sebulan, berawan ya. Iki wong sing lagi ben merangkak ngrayu wong. Ketara nek ngapusi. Ben dhek sok. Iki wong bener agak-agak ini nang ngapusi kalau apa ujian. Dulu lu ngapilek ya. Pilek orang gergese. Enggak pilek. Pilek dok. Nek watuk kan sehari-hari watuk. Nek pilek mampet eh. Nek mampet nganu eh. Ini kan ngalir terus apa yang bocor? Bukan apa sama bendin yuk? Enggak. Berarti nak sama bendin kan banyu ngalir terus. Nah, ya, aku sih. Hah? Ya, sih. 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 Ya, sih.